bagi Allah kita. Perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku tiada terukur. Oh, oh, betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan engkau. Yesus, kaulah segalanya, melebihi semua yang ada. Besar kasihmu, sungguh ku kagum akan engkau. Yesus, kaulah segalanya, melebihi semua yang ada. Oh Yesus, kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hati. Segalanya bagi hidup kami Tuhan, hanya kau yang terutama di hidup kami Yesus. Oh yeah. Suara kemenangan buat hidup kau Tuhan. Baru kau beri, kau
telah ubah ratapku jadi tarian. Hapuskanlah dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka. Bagi kemuliaanmu, sorak kemenangan, kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerahmu, ajar perbuatanmu. Yatlah kau nyatakan bagi ini. Dan kami kagum akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri Tuhan. Hidup baru kau beri. Kau yang ubahkan. Kau telah ubah ratapku jadi tarian. Hapus dosa-dosa masa laluku. Jadi lebih dari pemenang. Semua seduka. Oh, 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 salah ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Salah kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi. Semua siap menari untuk Tuhan kita. Bon. Sama lagi Tuhan, karena kami lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, oh, oh. Sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku tak sama lagi, jadi lebih dari pemenang. Oh, 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 menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada hari ini. Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Saron Yogyakarta. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melawat kita dimanapun kita berada hari ini. Kami juga rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama bergabung bersama dengan kami. Mari bergabung bersama dengan kami di Connect Group yang ada atau komunitas rohani kami. Informasi lebih lanjut mengenai Connect Group, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp kami di 0856-4000-0680. Mari sama-sama selanjutnya kita persiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang hari ini rindu memberikan persembahan maupun persembahan ucapan syukur maupun perpuluhan, bisa mentransferkan persembahan yang ada melalui rekening berikut ini.
Dan mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah kami, Engkau menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Biar persembahan kami menjadi penyembahan kami di hadapan-Mu. Biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa dengan ucapan syukur kami, kami bawa dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, connect group, dan lain-lain.
Sebab dalam tinggal tenang letak kekuatan kami Tuhan. Mengalir kuasa Roh-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalirlah. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Roh Kudus mengalir di tempat ini Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bapa mengalir kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan kami bisa kembali berkumpul beribadah. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, kami percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kau hadir dimanapun kami merindukan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, biarkan kami terus mendapatkan ketenangan yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Karena Kau adalah sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkau adalah kota benteng kami, batu karang kami yang teguh. Hanya Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sebentar, hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau mengurapi setiap kami semua yang mendengar. Juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicara atas setiap kami. Menguatkan setiap lutut kami kembali. Sehingga hidup yang kami jalani ini menjadi hidup yang kuat. Hidup yang kokoh. Di dalam kasih karunia Roh Kudus saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, di dalam nama Yesus kami siap diberkati dan kami siap melakukan firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada semua.
kita bisa beribadah lagi hari ini adalah sebuah kasih karunia yang daripada Tuhan. Saya percaya apapun kondisi kita hari ini, Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia senantiasa bersama-sama dengan kita. Mari kita buka bersama-sama di Amsal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Amsal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat dikatakan demikian. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan yang menarik. Saya ulangi sekali lagi, dengan hikmat rumah didirikan dan dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan yang menarik. Hidup kita ini seperti sebuah rumah, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ini harus terus didirikan, dibangun. Harus terus dibangun. Dan bukan hanya dibangun, tetapi hidup kita ini harus jadi hidup yang kuat. Kita gak bisa cuma hanya menjalani kehidupan kita dengan ya apa adanya atau go with the flow. Kita gak bisa kalau hidup ini cuma hanya mengalir saja, gak bisa. Kita harus mengalami hari ini, mengalami sesuatu perubahan dalam diri kita, apalagi di masa-masa yang seperti sekarang ini. Kita perlu yang hari ini, kita perlu menjalankan sesuatu, kita perlu membangun hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Rumah itu diibaratkan sebagai hidup bisnis, mungkin kita juga bisa bisnis kita, entah studi kita, entah karir kita, entah pelayanan kita, kita mau jadi seperti apa diri kita, itu yang paling penting. Hari ini kita ini harus tahu, kita mau membangun kayak apa sih kehidupan kita ini. Bisnis kita mau kita bangun seperti apa, studi kita mau kita bangun seperti apa, karir kita, pelayanan kita, mau kita bangun seperti apa. Kebenaran firman Tuhan yang lain dikatakan demikian. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita ini adalah ladang Allah, kita ini adalah bangunan Allah. Ayat yang lain juga dikatakan di Efesus yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Berarti hidup kita ini adalah sebuah bangunan, hidup kita ini adalah sebuah rumah. Tentunya kita tidak bisa membangun sebuah rumah tanpa perencanaan. Dan tanpa hikmat kita tidak mungkin bisa membuat perencanaan. Dan kita perlu hikmat juga untuk kita bisa melakukannya. Makanya Amsal berkata, dengan hikmat rumah itu didirikan, dengan kepandaian ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kita perlu hikmat, Bapak Ibu Saudara. Di dalam masa-masa pandemi kayak gini, apapun yang kita alami hari ini, semuanya terimbas semua, seluruh dunia iya, seluruh semua lini usaha juga iya, mau usaha apapun, mau kuliner, mau apapun, semuanya kena. Tapi satu hal kita perlu hari ini, kita kembali hari ini. Mau hidup kita seperti apa, kita perlu kembali hari ini mendirikannya dengan hikmat. Kita perlu hikmat hari ini untuk membangun. Gimana ya melewati fase-fase gini, gimana melewati masa-masa yang seperti ini, gimana caranya aku bisa mengelola bisnisku hari ini, gimana saya harus berjalan, gimana saya harus semuanya. Kita perlu hikmat di dalam kehidupan kita. Ada 4 fungsi hikmat yang saya teliti dan saya dapatkan. Yang pertama adalah hikmat membuat kita takut akan Allah. Ingat di Amsal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan,
permulaan hikmat ialah takut akan Allah. Jadi kita tahu hari ini, permulaan hikmat ialah takut akan Allah. Kalau kita perlu hikmat untuk merencanakan, dimulai dulu dari satu hal ini. Kita perlu kembali kepada core hidup kita adalah takut akan Allah. Hari ini kalau kita coba renungkan dalam kehidupan kita, kita ini takut akan Allah, atau takut akan keadaan, atau takut tentang masa depan, atau takut akan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Apa yang kita hari ini rasakan, apa yang kita hari ini alami. Kita takut kepada Allah, atau kita takut kepada keadaan, atau bahkan kita takut kepada manusia. Hari-hari ini kita perlu belajar takut akan Allah, karena apa? Kalau kita tidak mulai dengan hikmat, maka apapun yang kita dirikan, apapun hari ini yang coba kita bangun di dalam kehidupan kita, entah itu karir kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, studi kita, apapun itu, maka semuanya akan mudah goyah. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27 dikatakan demikian. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Dua macam dasar, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita perlu takut akan Tuhan. Dengan apa? Belajar menggali firman, belajar mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang bijaksana, mendirikan rumahnya di atas batu, bukan di atas pasir. Kita perlu hari ini kembali lagi ke firman Tuhan, enggak cuma hanya mendengarkan firman, tapi kita perlu melakukan firman. Oleh karena apa kita melakukan firman? Oleh karena kita takut akan Allah. Kita melakukan firman bukan takut akan manusia, bukan takut akan hamba Tuhan, tapi kita melakukan firman oleh karena kita takut akan Allah. Katakan amin. Kita ini takut akan Allah, kita harus membangun diri kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Hikmat fungsi yang pertama adalah membuat kita semakin takut akan Allah. Kita perlu lihat di sana. Jangan takut terhadap situasi, jangan takut terhadap keadaan. Bahwa hidup kita untuk selalu takut akan Allah, dengan demikian kita menjadikan Tuhan itu sebagai raja dalam kehidupan kita. Dia yang berdaulat akan kehidupan kita. Penting bagi kita hari ini, jangan pernah kehilangan Tuhan di masa-masa yang seperti ini. Jangan kehilangan Tuhan di masa-masa seperti ini. Sekalipun kita beribadah di rumah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Sekalipun enggak ada yang lihat, hari ini kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun hari ini proses kehidupan kita, terus lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah kehilangan Tuhan. Kalau kita kehilangan Tuhan, berarti kita akan kehilangan hikmat itu. Maka rumah yang kita dirikan, pekerjaan yang kita dirikan, pelayanan yang kita dirikan, apapun itu, semuanya akan bisa roboh ketika ada angin, hujan, dan badai datang. Ada amin Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kehilangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, hikmat membuat kita memiliki kuasa. Hikmat membuat kita memiliki kuasa. Amsal ke-24 ayat yang kelima dikatakan demikian. Dalam bahasa Inggrisnya, wise people have a great power and those with knowledge have a great strength. Wise people have a great power and those with knowledge have a great strength. Orang yang punya hikmat itu akan punya kuasa. Jadi hikmat itu menjadikan orang punya kuasa. Kalau orang enggak punya hikmat melakukan sesuatu jadi bingung. Aku mau lakukan apa hari ini di masa-masa ini? Aku perlu hikmat ya Tuhan. Tuntun aku jalan keluarnya di mana? Aku harus lakukan apa di dalam usahaku? Aku harus gimana dengan keluargaku? Aku harus begini, harus begitu. Kita perlu hikmat.
Dan tambah hikmat, kita enggak punya kuasa seolah-olah apa yang kita lakukan semuanya seolah-olah jadi powerless atau berhasil enggak ya? Kita ragu atau kita bingung, aku ini harus bagaimana hari ini? Tanpa hikmat kita enggak ada kuasanya. Tanpa hikmat berarti keberanian yang kita miliki hanya cuma bisa kita katakan adalah nekat saja. Jadi keberanian tanpa hikmat adalah nekat. Nekat enggak bisa hari ini. Berhasil enggak berhasil saya harus kerjakan. Enggak bisa. Kita harus penuh dengan perencanaan, kita harus penuh hari ini dengan hikmat. Kalau enggak semua yang kita lakukan, kita bingung bisa berhasil atau enggak. Ingat ini, wise people have a great power and those with knowledge have a great strength. Ingat Bapak Ibu Saudara, berhikmat dan nekat adalah dua hal yang berbeda. Banyak orang nekat itu sama dengan konyol di masa-masa ini. Kita perlu hikmat hari-hari ini untuk mendirikan setiap rumah kita, entah itu kehidupan kita, pekerjaan kita, atau pelayanan kita, semuanya kehidupan kita ini. Mari bangun, punya hikmat supaya kita punya kuasa. Bukan dikuasai keadaan, tapi kita bisa menguasai keadaan. Dan hikmat yang ketiga, membuat kita memiliki masa depan. Orang yang punya hikmat, orang itu pasti akan bisa memandang ke depan, punya masa depan. Tapi orang gak punya hikmat, ditanyai, gimana masa depannya, punya rencana apa? Dia akan berkata, gak tahu. Ya besok, ya masa-masa gini kan kita gak tahu kan gitu. Ya nantilah kita ikuti aja lah. Tidak. Gak bisa seperti itu dalam kehidupan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus punya hikmat. Karena di dalam hikmat kita bisa tahu masa depan kita seperti apa. Amsal 24 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya maka ada masa depan. Maka ada masa depan. Orang yang punya hikmat, orang itu akan punya masa depan. Ya semua orang pasti punya masa depan. Tapi masa depan yang penuh dengan harapan atau masa depan yang suram. Atau kita ngomong madesu. Tentunya kita gak mau madesu. Kita maunya madeha atau masa depan penuh dengan harapan. Kita gak pernah tahu itu apa. Tetapi yang saya percaya hari ini kalau kita punya hikmat, membuat kita punya masa depan, katakan amin. Dan hikmat yang keempat, membuat kita punya pengharapan. Saya lanjutkan ayat yang tadi, Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu takkan hilang, tidak akan hilang. Jadi orang punya hikmat, pasti orang itu punya pengharapan. Orang yang punya hikmat, orang itu pasti punya pengharapan. Kenapa? Karena hikmat tidak melihat cuma hanya separuh hidup saja. Tapi hikmat membuat kita bisa melihat gambaran besarnya. Bisa melihat gambaran besarnya, hikmat itu bisa artinya adalah kita bisa melihat sesuatu dengan lebih luas daripada orang-orang yang bisa lihat hari ini. Dengan hikmat rumah itu didirikan. Dalam bahasa Ibrani adalah bana atau banah. Kita perlu tahu ini. Artinya adalah membangun atau membangun ulang kehidupan kita. Jadi kalau kita ngerti dengan hikmat kita sedang membangun ulang kehidupan kita. Kata-kata membangun tadi ada juga artinya adalah banah. Kata yang sama dipakai pada waktu Tuhan menciptakan Hawa. Mengambil dari tulang rusuk Adam. Terus diciptakan. Banah jadilah Hawa. Waktu Tuhan menciptakan Hawa, Tuhan berpikir dengan hikmat, melihat gambaran rencana Tuhan. Kejadian 1:28. Diberkatilah manusia dan Tuhan berfirman kepadanya, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi. Dan taklukkanlah itu. Tanpa hikmat kita gak bisa mengerti itu.
rencana Allah dan mengenapinya jauh dari sana. Tapi fungsi hikmat yang keempat tadi, kita harus mengerti, kita ada pengharapan. Melihat sesuatu dengan gambaran yang lebih luas. Kalau kita hanya melihat kondisi kita saat ini, kita enggak akan pernah bisa melihat ke depan. Tidak bisa melihat ada pengharapan di depan. Kita perlu hikmat, Bapak Ibu Saudara. Mulailah dengan apa? Jangan kehilangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin? Nah sekarang bagaimana cara kita memperoleh hikmat? Yang pertama adalah minta sama Tuhan. Kalau hari-hari ini kita bingung dalam situasi keadaan kita hari ini. Oh aku ini sudah takut akan Allah. Aku belum punya hikmat ya, rasanya ini aku udah takut akan Allah melakukan ini dan itu. Tapi rasanya kok selalu buntu melakukan situasi. Lakukan ini bingung, rasanya buntu sana sini. Gimana caranya? Dalam minta sama Tuhan. Yakobus pertama ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada, garis bawah ini, semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Tuhan, waktu kita minta sama Tuhan, Tuhan aku minta hikmat, tuntun aku. Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat. Karena firman Tuhan berkata, Dia akan memberikannya kepada semua orang. Bukan hanya kepada hamba Tuhan, bukan hanya kepada si A, bukan hanya kepada si B yang ini atau itu. Tapi kepada semua orang yang apa? Yang meminta kepadanya. Kalau kita kekurangan hikmat, Tuhan aku gak ngerti ini hari ini. Mintalah sama Tuhan, berdoa, berlutut, Tuhan aku minta Tuhan hari ini, Tuhan tuntun, berikan aku hikmat-Mu supaya apa? Supaya aku punya kuasa, supaya aku punya masa depan, supaya aku punya pengharapan, supaya aku terus dipenuhi dengan rasa takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Minta sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Minta sama Tuhan apapun yang kita alami hari ini. Yang kedua, bagaimana cara kita memperoleh hikmat adalah tanggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Arti kata kefasikan ialah kita tahu kebenaran tapi kita tidak mau melakukan. Banyak orang pengennya diberkati Tuhan, memiliki hikmat, tapi tidak mau meninggalkan kefasikan, tidak mau meninggalkan keinginan duniawi, tidak mau meninggalkan dosanya. Tapi mintanya diberkati, tidak bisa. Tuhan berkata, yang memisahkan aku dari kamu bukan apa-apa, cuma hanya memisahkan aku dari kamu adalah segala pelanggaran dan dosamu itu yang memisahkan aku daripadamu. Tuhan berkata demikian. Titus pasal kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ke-14 dikatakan demikian. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Kita tinggalkan kefasikan dan keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia kita sekarang ini. Dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita dan untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita harus mengerti hari ini bagaimana cara kita memperoleh hikmat adalah tinggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Pilih Bapak Ibu Saudara hari ini. Apa yang harus kita kerjakan hari ini? Apa yang kita kerjakan hari ini, apakah kita sedang menunda-nunda melakukan kebenaran firman Tuhan? Ah besok aja lah aku berdoanya lah, mungkin. Ah nantilah baca firmannya, nantilah. Besok kalau sudah ada inilah, nanti kalau bisa sempat lah. Pusing lah, mikirin pekerjaan lah. Ini keluarga harus begini, anak saya harus begini, mau masuk sekolah atau ini dan semuanya. Aduh gimana ya caranya lah, nanti dulu lah. Urusan Tuhan nanti dulu, kalau sudah kelar semua baru saya akan cari Tuhan. Ini juga bisa berarti kefasikan Bapak Ibu Saudara. Lakukan kebenaran apa yang kita mengerti hari ini. Dengan tidak menunda-nunda. Kalau kita mau punya hikmat, tinggalkan kefasikan. Lakukan kebenaran. Tinggalkan keinginan duniawi. Lakukan keinginan-keinginan rohani. Jangan cuma hanya kita
cuma pengennya hikmat, hikmat, hikmat. Kita tidak mau tinggalkan kefasikan, kita tidak mau tinggalkan keinginan duniawi. Keinginan duniawi mungkin belum dosa loh Bapak Ibu Saudara. Kalau bilang keinginan duniawi mungkin belum dosa. Mungkin belum dosa. Tapi kalau dibuai akan jadi dosa. Dan kalau dosa itu sudah matang, maka akan jadi maut. Tinggalkan semua. Apa yang perlu dipotong hari ini? Apa yang sudah kita buang hari ini? Keinginan-keinginan apa yang harus kita buang? Oh yang ini sudahlah. Cari Tuhan lebih banyak hari ini. Di masa-masa seperti ini kita harus cari Tuhan. Terus benar-benar getol hari ini. Katakan amin. Anda yang diberkati Tuhan? Yang diberkati Tuhan katakan amin. Kita perlu hikmat untuk mendirikan rumah. Itu hikmat. Tapi waktu kita membangun, bukan hanya kita cuma hanya bangun hidup kita doang. Kalau kita mau bangun rumah, tentunya kita gak mau cuma hanya asal bangun, yang penting jadi. Tapi rumah itu gak kuat, kita gak boleh demikian. Kalau kita harus bangun rumah, berarti kita harus mengerti rumah yang kita bangun juga harus kuat. Kenapa? Kalau ada angin, ada badai, ada hujan, rumah kita gak roboh. Ada amin? Caranya gimana? Dengar lakukan, tapi ada satu cara yang firman Tuhan ngomong berdemikian tadi. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan kepandaian itu ditegakkan, dikokohkan. Enggak cuma hanya didirikan saja, dibangun, kita bangun, tapi hidup kita enggak kokoh. Mau kita takut akan Tuhan, mau enggak hari ini semua orang percaya, atau semua orang yang belum percaya kepada Tuhan, semua juga mengalami hal yang sama. Ada angin, ada badai, juga ada hujan. Tapi banyak orang cuma bisa membangun rumah, tapi waktu ada angin, ada badai, ada hujan, rumahnya roboh. Kenapa? Enggak ada kepandaian di sana. Dan dengan kepandaian ditegakkan, dalam bahasa Inggrisnya, kepandaian itu artinya adalah understanding, to set in on a firm foundation, dalam Message Bible. Understanding atau kepandaian itu artinya adalah skill atau the object of knowledge, teacher. Jadi kalau kita mau membangun kepandaian, mengokohkan kehidupan kita, kita perlu tahu hari ini gimana cara kita membangun kepandaian supaya rumah itu kokoh, hidup kita kuat. Harus pandai Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya, orang yang sudah kenal Tuhan, kita gak boleh jadi orang yang bodoh, tapi kita harus jadi orang yang pandai atau bijaksana, katakan amin. Nah, kepandaian ini perlu diasah. Kepandaian ini perlu diasah. Jadi kalau kita hari ini, kalau kita masih ingat, kalau kita atau kita yang masih sekolah, kepandaian itu enggak muncul langsung tiba-tiba anak ini pandai gitu, enggak. Kepandaian itu perlu diasah. Kepandaian itu life skill. Kita enggak bisa ngomong tiba-tiba orang ini pandai banget ya. Bagaimana dia pandai? Pasti kan dia ada yang ngajarin juga atau dia belajar sendiri. Mau otodidak sendiri atau ada orang kursus, kita enggak pernah tahu. Tetapi intinya kepandaian itu dilatih dan diasah. Gitu. Dilatih dan diasah. Ini kalau kita ngomong dilatih dan diasah berarti perlu apa? Perlu proses dan waktu. Perlu proses dan waktu. Ingat bahwa hidup ini adalah proses pembelajaran. Kalau kita berhenti belajar, maka hidup kita tidak akan pernah bisa hidup lagi. Kita seperti orang yang mati. Udahlah, aku gak mau belajar. Aduh, apalagi di masa-masa ini. Orang yang begitu pasti gak ada masa depan sama sekali. Hikmat jauh dari sana bahkan. Kita perlu hari ini mengasah kepandaian kita. Hidup ini adalah pembelajaran. Hidup ini adalah proses untuk kita belajar. Life experience. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar mengenali diri kita hari ini. Aku ini orangnya bagaimana? Belajar apa yang perlu kita pelajari? Belajar mengerti rencana Tuhan. Belajar juga bukan hanya belajar mengerti diri kita, belajar mengerti Tuhan, tapi juga belajar apa? Belajar mengenali situasi dan keadaan dan kondisi hari ini. Kita perlu belajar mengenali dan situasi dan keadaan hari ini. Kalau Anda bagi Anda yang pengusaha, Anda tahu protokoler yang ada.
Kalau buka toko harus bagaimana nih? Kenali keadaan, kita harus waspada, jaga. Harus jaga-jaga bersama-sama. Kita nggak bisa langsung sendiri, aku punya iman, buka toko. Ini aku punya iman, harus begini, begitu. Sudah hari ini, iman pun juga menghasilkan hikmat. Ada amin? Di dalam takut akan Tuhan, itu adalah permulaan hikmat kita. Kita perlu belajar hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kenali diri kita sendiri. Aku ini orang gimana? Emosinan. Oh ya sudah. Oh aku orangnya ini agak gak mau berubah. Waktunya sekarang ini berubah. Aku kenali diri kita. Kelemahan-kelebihan kita. Berikutnya kenali rencana Tuhan. Mungkin kita belum bisa mengenali semuanya. Tapi minimal kita terus mengejar apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kenali situasi. Kalau gini harusnya gimana baiknya? Kondisi gini kita harus lakukan apa? Itu diperlukan kepandaian. Belajar kepandaian juga perlu satu sikap lagi. Apa itu? Pantang menyerah. Orang pandai bisa kita lihat. Itu adalah orang yang pantang menyerah. Saya selalu ajari anak-anak saya semuanya. Saya berkata kalau enggak bisa jangan dulu menyerah. Tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang yang berhenti belajar. Yang ada adalah orang yang berhenti berubah. Yang ada adalah orang yang sudah gampang menyerah. Kepandaian enggak bisa lahir tiba-tiba. Butuh waktu dan latihan, proses. Semuanya. Diperlukan juga kita pantang menyerah. Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan ngomong tentang pencobaan-pencobaan, kita jatuh dalam pencobaan, kita mencobai diri kita sendiri, kita jatuh dalam dosa. Terus kita bilang, yes aku bahagia. Enggak gitu. Tapi kalau kita ngalami situasi pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kita, kita harus berbahagia. Kenapa? Kalau itu bukan karena dosa kita, kita harus berbahagia. Kalau itu karena kita jatuh, karena dosa, pencobaan yang kita alami itu karena dosa, kita harus bertobat. Berduka cita, bertobat, kembali sama Tuhan. Tapi kalau itu bukan karena kesalahan kita, waktu kita jatuh dalam pencobaan, kita harus berbahagia. Karena apa? Dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dikatakan demikian. Kalau kita punya spirit pantang menyerah, kita akan ngerti ujian kepada iman kita itu akan melahirkan ketekunan. Enggak gampang nyerah gitu loh. Enggak mudah putus asa gitu. Orang yang sudah putus asa, dia enggak akan pernah bisa melihat apa-apa. Yang dia lihat cuma gini. Ya sudah mau apa lagi lah. Enggak bisa. Lakukan ini dan itu. Ya tinggal tunggu besok makan. Lalu ya sudah matilah kalau ada apa. No. Tuhan mengasihi kita. Dan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Apapun masalah kita hari ini. Seberat apapun hari pergumulan kita yang kita alami hari ini bukan untuk membinasakan kita tapi membuat kita iman kita semakin kuat supaya kita menjadi semakin sempurna dan utuh dan Tuhan berkata tidak kekurangan suatu apapun. Kalau mengalami situasi apapun jangan mudah menyerah Bapak Ibu Saudara. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Hikmat melihat sesuatu dengan ketajaman. Tetapi setelah itu bagaimana cara kita meresponinya, membangun itu, mengokohkannya. Kita perlu kepandaian. Makanya kita perlu terus mau belajar. Dan jangan mudah menyerah. Ada amin? Jangan mudah menyerah dalam kehidupan ini. Dan Amsal yang ke-24 ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik.
kata pengertian di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah knowledge, yang artinya adalah dalam bahasa Ibrani adalah da'at, persepsi, ketajaman, keahlian. Kata-kata pengertian ini adalah berarti adalah persepsi. Bagaimana cara kita bisa enggak cuma hanya membangun sebuah rumah, mengokohkannya, tapi rumah yang kita bangun, yang sudah kita kokohkan, kita isi semuanya dengan apa? Harta yang apa? Berharga dan menarik. Gimana caranya? Adalah perlu persepsi. Persepsi itu adalah apa? Cara pandang kita lihat situasi dan keadaan. Cara pandang kita melihat situasi dan keadaan itu adalah persepsi. Bagaimana Anda melihat hidup Anda, bagaimana Anda melihat situasi kondisi hari, bagaimana Anda melihat usaha Anda, bagaimana Anda melihat hari ini kepada rencana Tuhan, itu adalah persepsi. Dan apa yang mempengaruhi persepsi adalah ini, kepercayaan kita. Apa yang kita percayai akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap sesuatu. Apa yang Anda percayai itu akan mempengaruhi cara pandang Anda terhadap sesuatu. Orang ini tuh baik banget loh. Kalau kita percaya sama orang ya. Wah, orang ini anggap saja misalnya namanya Michael. Ya kan? Orang si Michael ini baik banget, saya percaya sama dia. Jadinya kita melihat Michael itu bagus banget. Padahal Michael nusuk kita dari belakang. Maaf kalau ada yang namanya Michael, ini cuma ilustrasi. Tapi bayangkan kalau kita melihat hari, wah ini kalau kita sudah percaya sama orang ini, wah baik-baik. Padahal belum tentu dia gitu. Tapi apa yang kita percayai, itu akan mempengaruhi persepsi kita. Sekarang kita percaya apa hari ini, Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita percayai? Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya, Roma 8:28. Kalau kita percaya Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu hari ini, makanya kita tetap punya pengharapan. Kita bisa menikmati, kita bisa mengisi rumah kita dengan sesuatu yang berharga, juga yang menarik. Kalau kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang terus bekerja, Dia adalah Allah yang terus sanggup membukakan jalan dalam kehidupan kita. Tuhan, aku harus kemana? Tuhan, minta hikmat. Dia kasih jalannya, Dia kasih hikmatnya ke sini. Tuhan adalah Allah yang memberkati, Dia adalah Allah yang senantiasa menyembuhkan kita kalau kita sakit. Dia yang Allah yang senantiasa menguatkan kita kalau kita lemes. Dia Allah yang senantiasa memberkati kita kalau kita seolah-olah kita enggak rasanya kok Tuhan aku enggak ada berkat hari ini. Dia adalah Allah yang senantiasa memberkati. Ibrani 10 ayat 35 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kita enggak boleh melepaskan kepercayaan kita. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian dikokohkan, dan dengan pengertian kita mengisi dengan sesuatu yang berharga dan menarik. Kata berharga itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah yakar, yang artinya adalah langka, jarang. Jadi kalau orang punya pengertian, punya persepsi yang bagus, bisa punya persepsi yang benar, kita bisa mengisi sesuatu, kok orang ini jarang ditemui ya, kok orang ini bisa hidupnya begini ya, jarang, karena apa? Kita tahu, kita punya hikmat, kita punya kepandaian, dan kita punya pengertian. Dan kata menarik, dalam bahasa Ibrani adalah name, yang berarti adalah pleasant, sweet, comfortable, delightful, and beautiful. Kata menarik artinya adalah indah. Orang kalau punya persepsi yang benar, dia bisa melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita, segala sesuatu dalam kehidupannya itu indah. Sekalipun menurut pandangan orang lain, kok kamu bisa bersyukur ya punya gini, karena dia punya persepsi yang benar dalam hidupnya.
Ada amin Bapak Ibu Saudara, ada diberkati. Hari ini jangan pernah lupakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian dikokohkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan barang-barang yang berharga dan menarik, dengan barang-barang yang langka dan menarik dan indah. Ada amin? Saya berdoa hari ini, firman Tuhan saya selesai. Saya berdoa hari ini supaya Bapak Ibu ingat kembali bahwa kita sedang membangun hidup kita seperti sebuah rumah. Dan bukan cuma membangun, tapi kita harus mengokohkannya. Bukan cuma hanya dikokohkan, tapi juga bisa menikmati, diisi dengan ini dan itu. Ada amin? Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu. Jiwaku menantikanmu, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu. Mari kita bersama-sama, Yesus hanya Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan melebihi siapapun. Sama-sama menjadi doa setiap kita hari ini. Ku perlu Kau, Engkau Yesus, haus jiwaku, haus jiwaku menantikanmu. Amin Tuhan, saya Kau penuh pengharapanku di dalam. Ku perlu Kau, ku perlu Kau, Engkau Yesus. Mari hadir ya Tuhan, Kau jiwaku menantikanmu. Amin. Ku percaya Kau baru pengharapanku, pengharapanku. Amin. Hanya Kau yang ku andalkan
Didirikan dan dengan kepandaian dikokohkan dan dengan pengertian diisi setiap kamar dengan harta, dengan barang-barang yang berharga, yang langka dan yang menarik indah. Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami hari ini. Sadarkan kami kembali hari ini Tuhan. Kami perlu hikmat untuk membangun rumah. Ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami hari ini yang mendengarkan. Yang bingung harus melakukan ini. Melakukan apa hari ini, yang ketemu dengan jalan buntu atau kesesakan, mengalami pergumulan ini dan itu, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Sungguh Tuhan, firman berkata, barang siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya dan Kau akan memberikannya. Mari kita berbahasa lidah bersama-sama. Kura bataka ya ralaba ya sikirin kirin ya ralaba takaba ralaba ya berikan kami hikmat itu ya Tuhan. Kami minta Tuhan hari ini ya Tuhan. Berikan kepada setiap kami hikmat-Mu. Kami perlu ya Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Dan firman berkata, bukan hanya kami meminta saja, tapi kami harus meninggalkan setiap kefasikan kami. Juga meninggalkan setiap keinginan-keinginan duniawi kami. Ajar kami hidup oleh roh Tuhan. Ajar kami Tuhan mematahkan Tuhan. Ajar kami Tuhan hari mematikan keinginan-keinginan kedagingan kami. Hal-hal yang duniawi. Berikan kami kuasa ya Tuhan. Dan kami percaya. Roh Kudus-Mu itu sanggup dan mampu
membuat kami Tuhan untuk berjalan dengan roh itu, bukan dengan kedagingan kami. Bawa kami untuk hidup oleh roh Tuhan, bukan oleh daging kami. Aku berdoa ya Tuhan, setiap kelemahan, kelemahan kami, aku berdoa di dalam nama Yesus, apapun itu. Bapa, aku berdoa biar kasih karunia-Mu hari memampukan setiap kami. Untuk kami meninggalkan setiap kedagingan kami. Dan kami berjalan Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Berjalan Tuhan. Dengan keinginan-keinginan roh-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kuribakaralabaya syakaralabatakabaraba. Inamatakaralaba. Setiap keterikatan, setiap kelemahan tubuh, setiap kelemahan terhadap dosa sesuatu, apapun itu aku patahkan di dalam nama Yesus. Aku patahkan di dalam nama Yesus, aku berdoa hari ini. Mampukan kami Tuhan, untuk kami meninggalkan setiap kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Dan ajar kami menanggalkan semuanya Tuhan. Perasaan intimidasi atau bahkan ketakutan terhadap situasi, kondisi atau apapun ini hari. Ajar kami Tuhan. Kami menanggalkan segala sesuatunya. Dan kami cuma hanya mau takut akan Allah saja. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa hari ini. Setiap kami yang rasa sudah putus asa. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tidak mau cuma hanya bisa membangun rumah kami. Tapi kami juga mau mengokohkannya dengan kepandaian. Biar kami Tuhan tidak pernah mudah putus asa mengalami situasi dan keadaan yang mungkin tidak mudah Tuhan. Bawa kami, kuatkan hati kami kembali. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Buat setiap kami. Berikan kekuatan yang baru. Untuk orang-orang ya Tuhan hari ini. Yang memerlukan kekuatan yang baru. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Taruh kekuatan yang baru Tuhan. Bawa hati kami Tuhan. Tidak pernah mudah putus asa. Kami tahu di dalam Tuhan semuanya pasti ada jalan keluar. Kami percaya apa yang kami alami hanya untuk membuat kami semakin tekun. Supaya kami menjadi sempurna, menjadi utuh. Dan kami tidak kekurangan suatu apapun dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berkati kami semua. Berkati hidup kami semua Tuhan. Aku berdoa kuatkan setiap lutut yang goyah. Hamba-Mu percaya Tuhan, sungguh yang telah pudar, Kau kembali nyalakan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Terus latih kami ya Tuhan, supaya kami menjadi semakin tekun di dalam Engkau. Dan bawa hati kami Tuhan, untuk terus percaya kepada-Mu. Sehingga apa yang kami lihat, persepsi kami tentang segala sesuatu, itu benar ya Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Berkati kami, biar setiap kami senantiasa bisa percaya sama Engkau. Sekalipun mata kami hari ini tidak bisa mempercayai segala sesuatu, mungkin gak mungkinlah kita berkata mungkin gak mungkin, tapi bagi segala sesuatu bagi Tuhan adalah mungkin. Aku berdoa Tuhan hari ini, taruh di dalam hati kami, hidup kami ini. Supaya kami menjadi semakin percaya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Berkat pujian bersama-sama Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang jaya di setiap waktu.
Syukur buat firman-Mu. Menyegarkan kami kembali, menguatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan kita bersama-sama terima berkat. Daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa menuntun, menguatkan kita. Membawa kita semakin naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Kiranya diberkatilah jalan masuk-Mu dan jalan keluar-Mu. Oleh karena Allah jadi barisan pertama bagi kehidupan-Mu. Berdoa hari ini di dalam nama Yesus. Biar hikmat yang daripada Allah pun juga turun dalam kehidupan kita. Kepandaian dan pengertian pun mengikuti kehidupan kita. Aku berdoa hari di dalam nama Yesus. Biar berkat jasmani dan rohani turun dalam kehidupan setiap kami semuanya. Memberkati seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, masa depan kami. Ada di tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kiranya biar kasih anugerah yang melampaui segala akal dan sukacita yang oleh Roh Kudus senantiasa mengalir dalam kehidupan kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan-Mu,
lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang.